fitri ada beberapa perkara yang kita bisa lakukan sebagai sunnah Nabi. Pertama diantaranya adalah mandi. Mandi ini sunnah, enggak wajib. Orang enggak mandi juga enggak ada masalah. Cuma masalahnya ketika kita sholat, di situ masalah. Iya kan? Enggak mandi, kita sholat, baru bangun tidur, nah, masalah kan? Kita kumpul sama orang, samping kanan kiri kita orang. Ya, mereka pakai parfum, mereka harum, kemudian kita sendiri enggak mandi. Nah, di situ masalah. Iya kan? Iya, betul. Jadi ini masalah. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk mandi. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi. Maka beliau mengatakan mandi itu ada mandi Jumat, mandi Arafah, yaitu mandi ketika mau ke Arafah, dan mandi Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi itulah mandi yang disunnahkan. Ya, Abdullah bin Umar disebutkan oleh salah seorang mantan budaknya beliau, namanya Nafi', seorang ulama. Nafi' mengatakan anna Abdullah ibn Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla ayyakdua ilal musalla. Abdullah bin Umar sebelum beliau pergi ke tanah lapang, beliau mandi terdahulu ketika Idul Fitri. Beliau mandi terdahulu. Ini menunjukkan bahwa dia sunnah. Yang kedua, berhias. Berhias, maksudnya berhias pakai pakaian yang bagus, pakai apalah yang apa bentuk hiasan, pakai parfum mungkin dan lain sebagainya. Itu berhias. Jangan asal-asalan pergi ke tanah lapang. Berhias, nampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jubbatun. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah. Nabi itu pernah punya jubah, punya pakaian jubah. Yalbasuha lil aidain wa yaumil jum'ah. Beliau memakai pakaian tersebut khusus hari Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Jumat. Jadi Nabi punya pakaian khusus untuk sholat. Kalau kita pakaian khusus untuk pesta. Pakaian khusus untuk sholat gak ada. Harusnya ada. Pakaian khusus untuk Idul Fitri. Pakaian khusus untuk Idul Adha. Ya, makanya setiap tahun kita beli baju terus. Karena baju untuk khususnya gak ada. Jadi akhirnya beli baju terus setiap tahun gitu. Padahal bisa aja kita beli satu kali. Itu dipakai khusus untuk Idul Fitri, Idul Adha saja. Pakaian khusus ya, nah itu boleh. Dan Nabi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa di Idul Fitri kita pakai pakaian yang bagus. Kemudian untuk Idul Fitri, seorang makan dahulu baru pergi ke tanah lapang. Itu sunnahnya. Untuk Idul Adha, seorang pulang dari tanah lapang baru dia makan. Kenapa seperti itu? Supaya tidak dipahami bahwa hari itu masih puasa, sehingga dia makan dulu. Setelah makan dia pergi. Asal ada aja makanannya. Jangan tiga piring makan. Nanti sampai di tanah lapang malah mengantuk ya. Jadi makan sekedarnya, yang penting makan gitu. Apa adanya. Setelah itu baru pergi ke tanah lapang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi sebelum pergi ke tanah lapang ya, pada hari Idul Fitri beliau tidak pergi sampai beliau makan dahulu. Wala yakul yaumal adha hatta yarji. Dan beliau tidak makan di hari Idul Adha sampai kembali dari tanah lapang. Dari tanah lapang. Dan beliau memakan sesembelihan, hasil sesembelihan beliau ketika Idul Adha. Jadi untuk Idul Fitri silakan Anda menyiapkan makanan. Jadi sebelum Idul Fitri sudah siapkan makanannya. Mungkin korma, makanan spesial lah ya, korma. Kalau ada air zam-zam gitu. Tapi jangan air zam-zam yang palsu ya, yang asli. Karena ada juga tulisan air zam-zam tapi palsu, dibuatnya di Jawa gitu kan. Jadi kita carinya yang asli. Kalau perlu pesan sama yang umroh nih, kalau pulang ya bawa air zam-zam gitu. Jadi misalnya itu makanan spesial. Nah kemudian ketika menuju ke lapangan disunahkan kita takbir. Ini jarang kita lakukan, seringnya ngobrol. Sunahnya takbir. Jadi disebutkan kita takbir. Nah takbir sebenarnya itu bisa dimulai ketika sudah terbenam matahari dan sudah dipastikan bahwa Idul Fitri sudah tiba. Maka di situ boleh kita takbir. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan, mencukupkan bilangan Ramadan. Setelah itu kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Supaya engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi malamnya udah bisa takbir. Nah khusus untuk pergi ke tanah lapang,
ketika kita berangkat dari rumah sampai ke tanah lapangan, kita takbir terus. Di mobil, sama-sama keluarga takbir, naik motor takbir. Ini kalau takbir semua luar biasa sekali suasananya. Bergema gitu, semua takbir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan beliau bertakbir sampai tiba di tanah lapang. Wa hatta yaqdi as-salah, sampai beliau menunaikan salat. Wa idza qada as-salah qata at-takbir. Kalau salat sudah selesai, tidak ada lagi takbir. Yang sampai kita takbir lagi. Yang ada takbir setelah salat itu kalau Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu takbir Idul Adha. Jadi ada takbir setelah sholat, ya kan? Tapi untuk Idul Fitri nggak ada. Idul Fitri kalau sudah sholat Id nggak ada takbir lagi. Nih, jangan sok tahu kemudian pulang dari sholat Id kita takbir keras-keras gitu. Kita dilihat-lihat orang nanti, ya, karena itu salah. Jadi kalau sudah misalnya selesai sholat Id nggak ada lagi takbir. Takbirnya ketika mau sholat Id. Di tanah lapang, kemudian ketika berangkat, takbirlah, takbir terus. Bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita hidayah. Allah memberikan kita hidayah. Takbirnya insya Allah mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ini satu riwayat, dan ini riwayat yang terkenal dari takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya Allahu Akbarnya dua kali. Tapi ada riwayat yang lain menyebut takbirnya itu tiga kali. Ya, oleh karena itu boleh, dua kali boleh tiga kali, enggak ada masalah insya Allah. Ya, itu. Kemudian yang terakhir mungkin ini adalah seorang masih ada yang lain. Seorang mengucapkan selamat. Biasanya kalau di zaman sahabat mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Itu doa dan itu ucapan. Tapi kalau kita mengucapkan yang lain juga boleh. Selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, boleh, silakan. Ya, enggak ada masalah. Ini ucapan-ucapan yang boleh kita ucapkan di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian salah satu juga sunnahnya Nabi, Nabi kalau pergi ke tanah lapang jalannya beda dengan ketika dia pulang. Jadi ketika berangkat beda, pulangnya beda. Itu sunnah loh ya, sunnah. Kok sedetail itu Ustaz? Iya, itulah Nabi, sedetail itu. Agama kita sedetail itu. Ya, disebutkan dari Jabir, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma id khalafat tariq. Nabi kalau hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau ambil jalan berbeda ketika berangkat sama pulang. Kita lihat apa hikmahnya? Satu, yang disebutkan ulama ini. Bisa benar bisa salah, tapi insyaallah benar. Mereka mengatakan supaya banyak orang yang bisa dibantu, ditolong ketika kita lagi jalan, ada orang butuh bantuan. Di jalan ini beda, di jalan ini beda. Satu. Yang kedua, supaya kita bisa menyebarkan salam di semua jalan. Setiap ketemu orang, ucapkan salam. Setiap ketemu orang, ucapkan salam. Itu yang diucapkan. Ya. Dan lain sebagainya dari hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas ada hikmahnya.